Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali kita bermain catur cepat untuk mempraktekkan jebakan-jebakan catur dan dembka-dembka catur yang sudah kita pelajari pada video-video yang lalu. Pada praktik kali ini saya mengambil waktu 10 menit karena kebetulan lawan kita elo ratingnya di atas 2.800, jadi lebih baik catur 10 menit kita ambil. Lawan kita pecatur Australia. D4, D5, C4, E6, kuda C3, kuda F6, tidak maju. E3, kuda D7, gajah D3, kuda tidak C6, kuda D2, gajah D6, gajah D2, rokade, tidak maju C5, kita gajah D7, menteri C2, tidak D6, tidak H4, rupanya putih ingin langsung menghancurkan sayap raja hitam. Kita pukul, tidak C5. Putih sengaja mengorbankan tidak demi penyerangan. Kita pukul, tidak C5. Ini tipe lawan, wow. Tidak H5, kita pukul. Gajah, menteri pukul gajah. Tidak maju H6, kita maju tidak G6. Putih berencana menghancurkan sayap raja hitam. Kita harus mengadakan serang balik di sayap menteri putih. Tidak F3, kita benteng B8 mengambil jalur. Putih rokade panjang, ini permainan sangat tajam ya, berlawan arah rokade nya. Kita menteri B6 mengancam skakmat di B2. Kita membantu dengan kuda A4 menghalangi mat di B2 tentunya. Kita menteri C6. Kita kembali kuda ke C3. Kita maju bidak E5, rencana mengeluarkan gajah di C8 ke petak F5. Putih maju bidak E4. Kita maju bidak D4, mengancam kuda di C3. Oh, kuda maju D5. Ini kondisi seperti ini bisa menjebak putih karena bidak E4-nya sudah tidak ada lagi kalau kita pukul kuda di D5. Ya,
kitab pukul kuda ada lima. E4, pukul kuda lima, menteri pukul kuda lima ada. Di sini putih bisa blunder nih, karena dia tidak menduga ya, ada langkah ancaman. Ya benar, dia lupa langkah kita, gajah F5 dan menterinya sudah terjebak. Ini yang sering dilakukan, langkah-langkah salah oleh lawan saat jatuh cepat. Ya, dia benteng. Dia benteng H5, menteng tidak F5. Kita menteri E6 membantu bidak F5. Putih langsung menyerbu dengan bidak G4. Kita pukul bidak G4. Oh, benteng G1. Kita menteri G6, skak benteng, dan benteng putih sudah dapat satu lagi. Ya, melihat bentengnya gratis, putih sudah menyerah. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.